warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fonda di Serdadu Vlog Indonesia. Oke, kali ini di sore hari ini kita akan mengirimkan beberapa senapan yang akan kita kirimkan sore hari ini juga kepada sobat bediler yang sudah mengorder. Langsung saja kita menuju ke senapannya. Oke, kita menuju ke senapan yang pertama. Di sini ada Sub-Ash. Ini dia senapannya dengan popor seperti ini, klasik, ada ukiran-ukiran, sedikit ukiran, dan juga ada karet bahu untuk sandaran ya. Dan ini dia senapannya dengan kelengkapannya. Di sini ada tali sandang, ada swivel, gantungan mimis-mimis tes, peredam, nota dari serdadu, serta topi serdadu rifle yang akan kita kirimkan kepada Bapak Rahman di Kabupaten Aceh Barat Daya melalui JNE JTR. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Oke, kita menuju ke senapan selanjutnya. Di sini ada Predator OD38 Laras SJ. Wow. Kita akan coba dengarkan suaranya. Keren sekali seperti penampakannya dengan aksen warna, perpaduan warna merah dan hitam. Dan kelengkapannya di sini ada tele BSA, ada peredam, ada tali sandang, swivel, gantungan mimis-mimis tes, dan juga tas kamu, serta ini adalah hasil groupingnya. Wow, one hole. Dan senapan ini akan kita kirimkan kepada Bapak Ronya di Kota Lampung Barat melalui JNE JTR. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Oke, kita menuju ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada, wah ini baru, Ghost Warrior Immortal dengan semua full black ya, ini varian baru, langsung saja segera diorder karena stoknya masih banyak nih. Ini tidak terbatas, maksudnya satu tahun terbatas. Kenapa dia terkunci? Suaranya immortal sekali. Dan kelengkapannya di sini ada ini pompa plus, Mbak Ervi. Iya. Ada tali sandang, swivel, gantungan mimis tes, peredam, dan juga magazin yang akan kita kirimkan kepada Bapak Muhammad Wahyu di Provinsi Kalimantan Utara melalui JNE. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Oke, kita menuju ke senapan selanjutnya. Di sini ada Marauder OD38 dengan chamber warna hitam dan ada aksen-aksen warna merah. Popor klasik tentunya. Kita akan dengarkan klasik hitam. Belum. Kita emang gini ya. Suaranya mantap. Dan kelengkapannya di sini ada pompa barakuda lokal, ada tele basnel 3940, ada topi serdadu rifle, ada topi perbankin, ada kaos kamu, ada mimis jawara GR12, tali sandang, swivel, gantungan mimis tes, dan juga nota dari serdadu rifle yang akan kita kirimkan kepada Bapak Ceni di Nusa Tenggara Barat melalui JNE JTR. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Di sini ada Predator OD38 chamber tumpuk, dan ini dia senapannya full warna hitam ya, dan ada sedikit warna silver di sininya. Kita akan coba dengarkan. Wah, juga mantap ini. Dan di sini kelengkapannya ada tele basnel 3940, ada tali sandang, swivel, gantungan mimis tes, peredam, magazin yang akan kita kirimkan kepada Bapak Brian di Kota Jambi melalui JNE JTR sore hari ini juga. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Di sini masih Ghost Warrior. Wow, senapan sejuta umat. Ini dia senapannya. Kita akan coba. Tapi banyak yang beli, kualitasnya mantap.
Wah, suaranya juga mantap sesuai dengan harganya ya. Dan kelengkapannya di sini ada tali sandang, ada swivel, gantungan mimis, mimis test, peredam, ada coupler juga, magazin yang akan kita kirimkan, konverter ya. Oh iya lu, nggak tahu saya. Konverter yang akan kita kirimkan kepada Bapak Ending di Majalengka melalui JNE JTR Ending, kayak Jawa Barat Ending. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Di sini ada Wolverine OD38 dengan popor Tamhuli. Ini dia, kita dengarkan. Suaranya lumayan mantap. Dengan kelengkapannya di sini ada tele biasa, ada peredam, tali sandang, swivel, gantungan mimis, mini test, magazin yang akan kita kirimkan sore hari ini juga kepada Bapak Abi di Kota Buru, Namlea. Abi, bukan Abi ya, Abi, ABY. Melalui pos PJE. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Di sini ada Uklik Jawara Tiger V5. Popornya aja yang kita ambil. Popornya sangat klasik sekali, mengkilap. Dan juga di sini chambernya warna biru muda. Dengan kelengkapannya di sini ada peredam, ada swivel, ada tali sandang, mimis test, dan juga mimis cannon. Dan ada juga teleskop Basnel 3940. Ada pompa, wah ini Uklik rasa PCP, pompanya GS Light. Dengan disertai dengan tas senapan berwarna hitam. Yang akan kita kirimkan sore hari ini juga kepada Bapak Rizky Akbar di Riau melalui pos PJE. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya di sini dengan Krypton Monster ya, OD32. Mantap sekali, popernya mengkilap. Klasik, mengkilap. Kurang apa lagi? Suaranya juga mantap suaranya. Apa? Oh iya, kurang taktikal. Dan kelengkapannya di sini ada tali sandang, ada swivel, gantungan mimis test, ada juga senter yang akan kita kirimkan kepada Bapak Rafael, wah di personilnya smash, di Kota Sekadau melalui JNE JTR. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Di sini masih dengan Krypton Moser. Seperti ini. Dengan kelengkapannya di sini ada tali sandang, ada swivel, gantungan mimis, mimis test, peredam, dan juga ada senter yang akan kita kirimkan kepada Bapak Daryanto di Jawa Tengah melalui JNE JTR. Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Oke, kita ada di senapan yang terakhir di sini, dibuka dengan Uklik dan ditutup dengan Uklik ya. Ini di sini ada Uklik Zafan Chrome. Seperti ini, Zafan Chrome. Dengan kelengkapannya di sini ada tali sandang, ada swivel, gantungan mimis, mimis test, dan juga ada tele Basnel 3940 yang akan kita kirimkan kepada Bapak Ogi Yulian di Kota Bengkulu Selatan melalui JNE JTR. Oke, itu tadi adalah beberapa kiriman kita pada hari ini dan akan langsung kita kirimkan sore hari ini juga. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya atau mau order, bisa banget langsung saja menghubungi nomor CS yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa terus dukung kami di channel Serdadu Revo Indonesia dan juga Serdadu Vlog. Saya Fonda, salam satu laras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.